Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, bahagia dan banyak rezeki ya, amin. Kali ini kita mau staycation di area Sentul Bogor. Rasa-rasanya tuh kayak udah lama banget ya gak review area Sentul. Nah sekarang aku mau ajak kamu buat ke Sentul lagi, karena ada satu tempat staycation yang menurut aku asik banget buat diinepin bareng sama keluarga. Konsepnya tuh camping di pinggir sungai, dan lokasinya deketan sama Curug Leuwehejo. Jadi emang sungainya tuh jernih banget karena merupakan aliran dari Curug Leuwehejo. Nama tempatnya adalah Panorama Hejo. Dan buat kesini kemarin kami pakai Google Maps. Dari bundaran Sentul Nirwana ini kita ambil kiri ke arah Janggelen. Nanti sebelum Janggelen kita belok kanan ya guys. Kalau kamu pernah ke Leuwehejo, ini jalurnya benar-benar satu arah dengan Leuwehejo. Lokasinya juga deketan kok. Nah sebelum Janggelen kita belok kanan, beloknya di sini ya guys. Karena kemarin kita dari puncak, jadi diarahin sama Google Maps lewat Sentul ini guys. Ternyata jalannya tuh bener-bener nguras emosi ya. Awal-awal sih bagus nih jalanannya, tapi lama-lama kita bakal nemuin jalan rusak, jalan yang patah corannya, terus ada juga jalan yang cuma dicor separoh. Dan corannya itu tinggi banget. Resiko untuk mobil gasruk kalau makin ke pinggir tuh, aduh ya ampun, serem banget deh. Jadi aku saranin buat kamu yang mau ke Panorama Hejo, lebih baik lewat jalur Citerep. Karena walaupun jalanannya tuh nggak terlalu mulus, geradakan juga sama aja, tapi lebih lebar guys jalanannya, nggak terlalu was-was. Karena kemarin jalur utamanya macet banget, jadi sama Google Maps kita diarahin buat lewat wisata Gunung Pancar. Dan cuma buat lewat aja, kita dikenain biaya retribusi Rp10.000 per orang. Tapi kita nggak dapat karcisnya guys, ya udahlah ya. Yang penting pas lewat sini kita agak-agak happy karena ngelewatin hutan pinus yang eksotis banget. Buat kamu yang mau kesini, pastiin pakai kendaraan dalam kondisi yang prima, karena kamu bakal ngelewatin tanjakan dan turunan yang curam. Jalanannya juga nggak terlalu lebar, cukup buat dua mobil sih, tapi ya saling ngalah gini guys, mepet banget, agak-agak dakdikduk sih. Jadi aku lebih nyaranin kamu buat lewat jalur Citerep, karena jalanannya tuh lebih lebar guys, walaupun ya sama-sama geradakan. Enaknya kalau kamu ke Panorama Hejo, kamu ngelewatin beberapa destinasi wisata kayak ini nih, Curug Mutiara, terus ntar ada Curug Leuwehejo, terus ada juga Curug Pangeran, dan beberapa restoran hits yang warawiri di sosial media juga ada di sekitar sini guys. Nah ini nih coran yang aku bilang cuma separo. Jadi jalan utamanya sebenarnya lebar ya, tapi ini kenapa cuma dicor setengah dan corannya tinggi gitu guys. Jadi misalkan kita terlalu ke pinggir, itu bahaya banget, bakal gasruk. Dan bener dong, kita kepapasan sama mobil lain, nggak bisa tuh ke pinggir. Untung aja ada bahu jalan yang bisa kita tempatin. Sekelas Pajero Sport aja tuh mereka kayak ngeri gitu loh buat ke pinggir, takut gasruk kali ya. By the way, makasih banyak loh buat pemilik Pajero Sport yang mau ngalah buat kita. Alhamdulillah banget ya ketemu sama orang baik. Dan di sebelah kanan kita ini ada wisata Curug Leuwehejo. Dari Leuwehejo ke Panorama Hejo tuh masih 8 menitan gitu loh kalau pakai kendaraan. Asli guys, perjalanan ke sini lewat Sentul tuh kayak nguras tenaga dan emosi. Tapi alhamdulillah kita udah mendekati nih Panorama Hejo, dan viewnya masya Allah bagus banget. Oh ya guys, titik mapsnya berhenti di sini, katanya udah sampai. Tapi kita kok kayak bingung gitu, kok tempat wisata yang bagus kok nggak ada plangnya. Jadi lihat-lihat lagi di mapsnya, ternyata masih lurus lagi nih ke bawah. Dan di depan sini ada plang Panorama Hejo, jadi insya Allah nggak akan nyasar ya guys. Nah guys, kalau kamu lurus terus itu nembusnya nanti ke Citerep. Dan kita belok kanan ya buat ke Panorama Hejo. Dari depan gang tadi sampai ke Panorama Hejo tuh makan waktu sekitar 1 menitan. Jalanannya nggak 100% mulus, ada yang masih berbatu, ada yang udah dicor, ada yang masih tanah kerikil-kerikil gitu. Mungkin karena baru soft opening kali ya, jadi belum terlalu rapi. Parkirannya cukup luas kalau kamu nginap naik motor.
kamu bisa parkir di bawah, tapi kalau misalkan cuma buat ngunjungin restonya aja, parkirnya di sini ya guys. Untuk parkir mobil juga di sini, biaya parkirnya lumayan ya. Untuk mobil 20.000 dan untuk motor 10.000. Di dekat parkiran ada bangku buat nunggu atau buat istirahat ya pas udah kecapean nanjak. Karena akses jalan dari parkiran ke resto atau dari resto ke parkiran itu lumayan bikin ngos-ngosan. Aksesnya berupa tangga dan bisa juga dilewatin sama motor atau mobil, tapi cuma buat drop off aja deh kalau mobil sih ya, karena nggak ada parkiran yang luas di bawah sini. Dan ini restonya ya guys. Jadi di Panorama Hejo ini ada resto dan ada penginapan. Penginapannya berupa tenda, tenda yang di tanah gini, dan ada tenda yang di deck. Kalau kamu mau bawa tenda sendiri juga bisa guys. Untuk info harganya aku cantumin di akhir-akhir video ya. Area restonya cukup luas, ada di lantai bawah dan di lantai atas. Terus sitting areanya ada yang semi outdoor kayak gini dan ada yang outdoor di pinggir sungai. Di sini ada fasilitas toilet. Ini toiletnya buat yang nginep juga ya, buat yang camping juga. Terus ini musola, musolanya cukup bersih, disediain perlengkapan sholat. Tapi mending bawa aja ya dari rumah supaya lebih sat-sat aja gitu, nggak gantian makainya. View dari restonya langsung ke bukit dan sungai, cantik banget view-nya, nyegerin banget. Dan kalau mau ke sungai tinggal turun aja ke bawah. Ini sitting area yang ada di pinggir sungai. Kamu bisa makan di sini juga, guys. Enak kan makan di pinggir sungai? Aduh ya ampun, asik banget sih tempatnya. Dan di sini juga disediain alat barbecue. Jadi kalau kamu mau barbekyuan tinggal pinjam alat ini ya. Kalau mau turun ke sungai juga bisa, guys. Dari sini ada disediain tangganya gitu loh. Jadi dibikinin tangga-tangga dari batu gitu. Natural banget deh suasananya. Di sini kita pesan beberapa menu makanan dan minuman. Untuk range harganya menurut aku masih terbilang lumayan dan rasanya juga enak. Kamu bisa cek harga dan menunya apa aja di sini. Dan kalau kamu nggak menginap bisa juga loh, cuma nongkrong di restonya aja. Dan nilai plusnya kamu bisa renang-renang manja di sungainya gratis. Oke, sekarang waktunya kita check-in. Untuk jam check-innya di jam 2 siang dan check-out di jam 12 siang hari berikutnya. Untuk ke tenda kita ngelewatin jalan setapak ini. Jalanannya nggak becek ya karena pakai apa, kayak tapakan dari batu gitu. Terus ini toiletnya guys. Bukan deh, ini kamar mandi. Cuma ada kamar mandi aja, baru ada 3 kamar mandi dan 2 toilet yang ada di resto. Toiletnya bisa dipakai juga buat mandi guys. Dan untuk kamar mandi serta toiletnya tuh belum dilengkapi dengan water heater. Toilet dan kamar mandinya sharing dengan tamu lain ya. Tenda deck ini baru ada 4 unit ya guys. Jadi harus cepat-cepat kalau mau booking, takut gak kebagian. Ini dia tenda kita. Kita pilih tenda deck di nomor 4. Dia lokasinya paling ujung, jadi gak ada tetangga di sebelah kanannya. Untuk tendanya cukup luas. Di luar ada kursi, terus meja, ada beanbag juga. Di dalam ada 2 kasur single yang bisa dijadiin satu jadi double bed. Terus ada kursi dan meja kecil juga. Kasurnya udah dilengkapi dengan selimut dan bantal, tapi nggak disediakan perlengkapan mandi kayak sabun, shampo, dental kit, handuk, semuanya harus bawa dari rumah. Dan di depan kita ini langsung aliran sungai yang jernih banget airnya. Karena aliran sungainya dari Lewi Hejo, jadi emang warnanya tuh agak ke biru-biruan hijau toska gitu gak sih? Aku aja apa yang ngeliatnya gitu ya, tapi aslinya jernih banget. Dan pas sore kita pesen jus mangga dan pisang goreng lagi ditemenin sama hujan. Ternyata hujannya tuh makin lama makin deres dan bikin kita bener-bener kayak worry banget. Takut banget tendanya copot gitu guys. Pas keluar tenda tahu-tahu air sungainya udah berubah jadi Milo.
Dan aku sangka ini tendanya ngerembes ya. Ternyata itu pantulan cahaya dari luar. Jadi kesannya kayak ada air yang ngerembes ke dalam. Padahal enggak guys. Untung banget tendanya tuh kualitas bagus kayaknya ya. Enggak merembes sama sekali. Walaupun diterpa sama hujan angin kenceng kayak gini. Masya Allah, pengalaman yang mahal banget nih. Ini tuh cuman bayangannya aja, tapi gak ngerembes ke dalam gitu. Dan begini nih guys, suasana di dalam tenda pas hujan deras. Maklum aja ya, aku baru pertama ngalamin. Jadi ya agak-agak gimana gitu rasanya. Dan gak ada lampu di dalam tenda guys. Jadi kita cuma kebagian sinar lampu dari luar aja. Mungkin kedepannya bisa kali ya ditambahin lampu meja buat penerangan di dalam tenda. Nah ini staffnya langsung gercep gitu loh, ngecek ke tiap-tiap tenda kondisi dari tamu yang nginap. Dan memang untuk SOP di sini tuh, kalau misalkan lagi hujan deras terus air sungainya agak naik, tamu-tamu yang nginep tuh langsung diungsiin ke resto. Jadi sambil nunggu air sungai surut dan hujan reda, kita nunggu di resto guys. Ternyata view malam hari di sini tuh indah banget. Lampu-lampu di sekitaran sungai itu dinyalain dan warna-warni gitu deh. Jadi ya asik banget. Aku ngebayanginnya kalau camping rame-rame di sini, anti creepy-creepy club karena seindah ini malam di sini, guys. Sayangnya restonya tutup jam 6 sore. Jadi pas kita ngungsi kita nggak bisa ngemil-ngemil di restonya, guys. Aku sangat nyaranin kalau mau ke sini bawa bekal makanan dan minuman yang banyak karena jauh kemana-mana juga. Dan ini suasana malam hari di kamar mandinya. Penerangannya cukup terang ya, guys. Untuk toilet ada di resto. Jadi cukup jauh dari tenda. Pas balik ke tenda, sungainya tuh udah mulai surut, tapi aliran sungainya tuh masih tetap deras. Jadi guys, kalau misalkan kamu lagi nginep di area alam terbuka kayak gini, aku saranin untuk selalu waspada. Dan jangan lupa bawa persiapan yang matang, kayak bekal makanan, minuman, terus obat-obatan, baju hangat juga jangan lupa. Untuk colokan listrik, awalnya ada di luar ya, tapi kita masukin ke dalam takut kena air hujan. Selamat subuh. Jadi pas subuh-subuh kita bangun keluar tenda, seneng banget karena airnya udah nggak keruh lagi, udah kembali jernih. Ini kita mau ke toilet, agak PR ya, dari tenda ke toilet lumayan jalannya. Dan area restonya juga gelap, jadi gimana rasanya gitu loh. Pas balik ke tenda seneng banget, airnya makin jernih. Jadi pagi-pagi bisa berendam-berendam manja di sungainya. Dan ini suasana pagi harinya guys, Masya Allah. Cuma leyeh-leyeh aja di atas kasur bisa nikmatin view sungai yang jernih banget. Suasananya juga masih alami banget. Dan menurut aku sungainya ini kids friendly ya, tapi tetap anak-anak harus dijagain. Sekarang kita turun ke sungai yuk. Kayaknya nggak afdol ya kalau udah camping di pinggir sungai yang jernih kayak gini nggak main air di sungainya. Apalagi sungainya tuh bener-bener bersih, jernih, dan dangkal gitu. Arusnya sih emang rada kenceng di area sini ya guys. Kalau untuk anak-anak lebih baik renangnya di area sungai di deket tenda nomor 1. Nah itu aliran sungainya nggak terlalu deras. Buat kamu yang bawa tenda sendiri, area campingnya di sini ya guys, deket juga kok dari sungai. Nah ini tendanya disewain. Untuk harganya aku cantumin di akhir-akhir video. Untuk tenda ini kapasitasnya cuma untuk 2 orang. Ini belum dipasangin kasurnya ya, udah termasuk kasurnya kok. Nanti pas ada yang booking baru deh dipasangin kasurnya.
Nah, untuk anak-anak lebih aku rekomendasiin main airnya di sini ya guys. Pokoknya di area tenda nomor 1 dan di depan resto, aliran sungainya tuh nggak terlalu deras. Sekarang kita balik lagi ke tenda karena udah diinfoin sarapan kita udah disiapin. Sarapannya dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, di dekat tenda kita juga ternyata udah disediain tangga buat ke sungai guys. Jadi makin gampang ya kalau mau nyebur ke sungai. Info dari staffnya, kalau misalkan yang nginep sedikit, kita dapat menu proporsian kayak gini. Tapi kalau misalkan yang nginep banyak, menu sarapannya prasmanan. Menu sarapannya enak, apalagi mie goreng. Mie gorengnya enak banget. Tapi sayangnya kita nggak dapat minum, cuma dapat makan aja guys. Jadi bawa air minum yang banyak ya. Asli deh guys, makan di pinggir sungai kayak gini tuh rasanya mantep banget. Apalagi kalau misalkan kamu bawa kompor portable buat barbekyuan atau bikin shabu-shabu, makin mantep. Pas mau check out, aku baru ingat belum ngeliat area lantai 2 dari restonya. Nah, sekarang aku kasih lihat ya. Ini dia area resto lantai 2. Di sini sitting areanya luas banget, view-nya langsung ke bukit dan ke sungai. Bagus banget guys view-nya. Berikut ini aku cantumkan rate menginap di Panorama Hejo. Kamu bisa pause ya videonya supaya lebih bisa kebaca. Dan untuk reservasi atau booking bisa hubungi nomor yang ada di pojok kanan bawah. Oke deh, segitu dulu ya review tentang Panorama Hejo. Insya Allah ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.